يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا. آمين يا رب العالمين. إخواني والأخوات في الدين أرشدكم الله. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini, dan salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan kita berharap juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang terakhir kajian kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kita telah sampai pada fasal fi qiraatil Qurani yuradu bihal kalam, membaca sebagian ayat-ayat Al-Qur'an dengan maksud untuk berbicara. Dan telah kita bahas di sana bahwa kesimpulannya, kesimpulan hukumnya adalah para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh, tidak apa-apa, selama tidak berniat merendahkan, selama tidak berniat untuk memperolok-olok ayat-ayat Al-Quran. Adapun apabila dibaca di dalam sholat, maka kemudian telah kita dapatkan kesimpulan hukum ya, telah dari para ulama, bahwa apabila dia niatnya hanya berbicara maka sholatnya batal. Adapun apabila dia niatnya tilawah plus berbicara atau tilawah saja, ya berarti dia tidak batal. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kita masuk ke bagian yang berikutnya. Fasal berikutnya di sini tidak ada judul. Fasal berikutnya tidak ada judulnya. Yang pegang kitabnya bisa sambil dilihat, yang tidak ya berarti bisa disimak. Fasal ini berkaitan dengan memutuskan bacaan Al-Quran karena ada sebab-sebab tertentu. Jadi tiba-tiba berhenti, kita lagi baca Al-Quran, kemudian tiba-tiba berhenti gara-gara ada sebab tertentu, itu bagaimana? Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nafana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairin as-salihin radiyallahu anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati muridi beliau dan juga semoga menjadikan ilmunya bermanfaat bagi kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan, idha kana yaqra'u masyia, apabila, idha apabila kana, bahwasanya yaqra'u, dia membaca Al-Quran itu masya sambil berjalan. Ada yang suka baca Al-Quran sambil jalan? Nah, penghafal Al-Quran ya biasanya begitu, naik motor baca Al-Quran, jalan baca Al-Quran, lagi main futsal pun baca Al-Quran gitu ya. Subhanallah kan? Begitu. Jangan dibalik. Pas lagi baca Al-Quran malah ingat yang lain begitu. Ya. Jadi apapun ingatnya Al-Quran. Famarra ala qaumin, dan dia melewati sekelompok orang. Marra melewati, marra ala melewati, qaumin sekelompok orang. Kaum. Ya udah jadi bahasa Indonesia.
yustahabbu, maka disunnahkan, ayyaqta'a, untuk memutuskan al-qira'ata, untuk memutuskan bacaannya sementara. Jadi kalau kita lagi jalan dalam keadaan bertilawah, kemudian ketemu ustaz, ketemu santri yang lain, ketemu orang yang lebih tua, atau kemudian mereka menemui orang yang sedang di pinggir jalan, sekelompok orang, maka disunnahkan untuk berhenti dulu dari bacaan Al-Quran tersebut, wa yusallima alaihim, dan mengucapkan salam kepada mereka. Dan mengucapkan salam kepada mereka. Thumma yarji'u ilal qira'ah, kemudian kembali lagi ke bacaan Al-Quran yang tadi sedang dibaca. Langsung dilanjutkan tidak apa-apa, karena berhentinya sebentar. Karena berhentinya sebentar. Jadi kalau kita lagi baca Al-Quran untuk apa? Untuk mengucapkan salam, untuk menjawab salam, dan berhentinya ini tidak lama, maka langsung kembali ke ayat yang tadi telah dibaca untuk melanjutkan. Walau a'adat ta'awudha, kalaupun dia mengulang lafaz ta'awud, kana hasana, maka diperbolehkan, dan hal itu merupakan termasuk perkara yang baik. Jadi boleh kita isti'adzah dulu sebelum melanjutkan ayat. Tapi isti'adzah di sini bukan karena isti'adzah di awal tema, bukan. Isti'adzahnya tabarukan saja. Kan disunnahkan isti'adzah itu di setiap awal tema, setiap kali mau baca Al-Quran. Lalu kalau kita berhenti sebentar, kemudian baca Al-Quran lagi, isti'adzah terlebih dahulu atau tidak? Boleh tidak beristi'adzah, langsung ke ayat yang bersangkutan. Boleh isti'adzah terlebih dahulu, dan hal tersebut merupakan perkara yang baik menurut kebanyakan ulama. Jadi boleh kalau mau isti'adzah lagi, tapi bukan berarti itu mengulang tema, tidak. Karena berhentinya sebentar, langsung dilanjutkan. Isti'adzahnya ini hanya dalam rangka tabarruk. Dalam rangka tabarruk saja. Seperti itu. Ini kalau kita sedang berjalan sambil membaca Al-Quran. Walau kana, dan kalau saja, yaqra'u jalisa, kalau saja dia ini sedang dalam membaca Al-Quran dalam keadaan duduk. Kalau tadi baca Al-Quran lagi jalan, kalau sekarang baca Al-Quran lagi duduk. Famarra alaihi ghairuhu, kemudian ada orang-orang yang melewatinya. Nah kalau ini dibalik, kalau tadi kita baca Al-Quran sambil jalan melewati orang-orang, kalau kasus kedua ini, maka kitanya yang lagi diam, kitanya yang lagi diam, lagi duduk sambil membaca Al-Quran, misalnya di pinggir danau, terus ada orang yang lewat, ada santri yang lewat atau ada ustadz yang lewat. Faqad qala al-imam Abul Hasan al-Wahidi, maka telah mengatakan al-imam Abul Hasan al-Wahidi, al-imam Abul Hasan al-Wahidi, beliau mengatakan apa yang beliau fatwakan kalau kita dalam keadaan seperti itu. Al-aula, maka menurut al-imam al-Wahidi, pendapat yang lebih utama, al-aula itu adalah pendapat yang lebih utama, artinya tarkus salami alal qari. Yang lebih utama menurut al-imam al-Wahidi bagi orang yang sedang duduk membaca Al-Quran, kemudian ada orang lain lewat, maka yang lebih utama baginya adalah tidak mengucapkan salam bagi orang yang sedang membaca Al-Quran dalam keadaan duduk diam.
Lishtighalihi bittilawah, karena dia sedang sibuk bertilawah. Karena dia sedang sibuk bertilawah. Lishtighal, istighal itu artinya sedang sibuk. Bittilawah ya dengan ketika dengan baca Al-Qur'an. Qala, beliau juga melanjutkan, Al-Imam Al-Wahidi melanjutkan, terus gimana fa in sallama alaihi insanun? Terus gimana kalau ada orang yang lewat tadi itu mengucapkan salam kepadanya? Fa in sallama alaihi, dan kalau dia diberikan salam insanun oleh orang yang sedang lewat tadi, kafahu ar-raddu, maka cukup baginya menjawab, kafahu cukup baginya ar-raddu menjawab, bil isyarah dengan isyarat saja. Dengan isyarat saja. Qala, Al-Imam Al-Wahidi mengatakan, fa in arada radda bil lafzi raddahu. Fa in, apabila ar-radda, dia ingin menjawab, bil lafzi dengan ucapan, raddahu, maka dia juga boleh mengucapkannya atau boleh menjawab dengan ucapan. Thumma sta'nafa listi'adzah, kemudian mengulang isti'adzah, wa'awadat tilawah, dan kembali kepada tilawah. Ini menurut pendapatnya siapa? Al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi. Tapi menurut Al-Imam An-Nawawi, wa hadza alladhi qalahu, apa yang difatwakan oleh Al-Imam Al-Wahidi ini dhaifun, maka pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Jadi pendapat Imam Al-Wahidi menurut Imam An-Nawawi tadi adalah pendapat yang lemah. Wa dhahir, adapun yang lebih kuat, adapun yang lebih kuat, wujubur raddi bil lafzi. Ini kata Al-Imam An-Nawawi, yang lebih kuat adalah justru wajib hukumnya menjawab dengan ucapan. Wajib hukumnya menjawab dengan ucapan. Faqad qala ashabuna, sungguh faqad qala, telah mengatakan ashabuna, para ulama madhab Imam Asy-Syafi'i, idza sallama ad-dakhilu, ketika orang yang masuk masjid mengucapkan salam, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, fi halil khutbah, dan imam sudah mulai sedang berkhutbah atau khatib sedang berkhutbah, apa yang mesti dilakukan oleh jamaah? Gimana? Kan jamaah mendengarkan khutbah. Betul. Kemudian tiba-tiba ada orang masuk masjid terlambat dan dia mengucapkan salam, buka pintu masjid, masuk, assalamualaikum. Imam lagi khutbah. Jamaah jawab salamnya enggak? Ya? Kan ada di situ di kitabnya tuh. Wa qulna, maka para ulama madhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-insatu sunnatun, diam mendengarkan khutbah hukumnya sunnah. Wajaba raddus salami ala asahil wajhain, dan tetap wajib bagi para jamaah untuk menjawab salam menurut salah satu dari dua pendapat. Jadi menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat adalah tetap wajib menjawab salam. Maka kalau saja ketika khutbah kita tetap wajib salam, apalagi kalau hanya sekadar lagi baca Al-Qur'an. Begitu maksudnya ya. Fa idza qalu, kalau mereka mengatakan hadza fi halil khutbah,
ma'al ikhtilafi fi wujubil insati wa tahrimil kalami. Ini fi halil khutbah, ini adalah dalam keadaan khutbah. Ma'al ikhtilafi, di mana kalau lagi khutbah itu ada perbedaan pendapat. Ma'al ikhtilafi, terdapat perbedaan pendapat. Fi wujubil insati, terdapat perbedaan pendapat dalam masalah wajibnya diam. Jadi kalau ada khatib Jumat sedang khutbah, maka jamaah hukumnya adalah sunnah diam. Menurut sebagian ulama bukan sunnah tapi wajib diam. Insat, wajib insat. Menurut sebagian ulama sunnah, madhab Imam Syafi'i mengatakan sunnah, menurut ulama yang lain mengatakan wajib. Wa tahrimil kalam, dan diharamkan berbicara, tapi menurut madhab Syafi'i makruh berbicara. Kalau sebagian ulama yang lain haram berbicara. Fa fi halil qira'ati allati la yahrumul kalamu fiha bil ijma'i aula. Begitu ya. Maka apalagi dalam keadaan membaca Al-Qur'an, allati yang la yahrumu, tidak diharamkan al-kalamu, tidak diharamkan berbicara. Fiha, padanya, bil ijma'i, menurut kesepakatan ulama. Kalau kita lagi baca Al-Qur'an, boleh ngomong enggak? Kita lagi baca Al-Qur'an, boleh ngomong enggak? Boleh, enggak haram. Para ulama sepakat enggak haram. Nah, kalau di khutbah saja kita tetap wajib menjawab salam. Di mana di khutbah ini ada ulama yang mengharamkan berbicara, tapi tetap wajib menjawab salam. Padahal dalam keadaan antara makruh dengan haram. Antara makruh dengan haram. Apalagi ketika membaca Al-Quran, di mana para ulama sepakat bolehnya berbicara seperti itu. Ma'a anna raddas salami, dan bersamaan dengan itu bahwa raddas salami, menjawab salam, wajibun bil jumlah, hukumnya wajib secara umum. Wallahu a'lam. Maksudnya wajib secara umum ini, kenapa disebut secara umum? Karena kalau dalam keadaan berkelompok, yang wajib menjawab boleh perwakilannya saja, menjadi fardu kifayah. Ya, misalnya ada orang, 5 orang, ya, kemudian bertemu dengan 1 orang. Nah, yang 1 orang ini mengucapkan salam, assalamualaikum. Kemudian yang menjawab dari yang 5 ini hanya 2 orang ternyata. Yang lagi bergelombol ini dari 5 orang, yang menjawab cuma 2, maka itu sudah cukup. Yang 3-nya tidak berdosa. Kecuali kalau sendirian. Kita lagi sendirian, ada orang kemudian memberikan salam, assalamualaikum, kita enggak jawab, maka hukumnya berdosa haram. Kenapa? Karena memulai salam hukumnya adalah sunnah, dan menjawabnya adalah wajib. Seperti itu. Baik, ini berkaitan dengan hukum orang yang sedang baca Al-Quran. Yang pertama tadi sedang berjalan, yang kedua sedang duduk, dan kemudian memberikan salam. Apa yang mesti dilakukan? Dia boleh mengucapkan salam, dan kalau dia dalam keadaan menjawab, maka dia jawab dulu, kemudian baru kembali kepada tilawah. Wallahu a'lam. Wa amma, adapun, ini hukum yang lain, tadi membaca sedang jalan, kemudian yang kedua membaca sedang duduk, yang ketiga ini adalah membaca kemudian bersin. Wa amma, dan adapun, idza, apabila, atosa, seseorang bersin, fi halil qiraati, dalam keadaan membaca Al-Quran, fa innahu, maka sesungguhnya dia, yustahabbu, disunnahkan, ayyakula, untuk mengucapkan alhamdulillah. Langsung alhamdulillah, tidak apa-apa. Wa kadza law kana fis shalah, begitu juga kalau dia bersinnya di dalam salat, maka boleh mengucapkan alhamdulillah. Kalaupun lagi salat. Kalaupun lagi salat.
Kenapa? Karena dalam sholat itu tidak boleh ada selain zikir. Dan alhamdulillah bagian dari zikir, maka tidak masalah. Maka tidak masalah karena kita berzikir, tidak membatalkan sholat. Jadi zikir itu tidak membatalkan sholat. Walau atasa ghairuhu, dan kalau yang bersinnya adalah orang lain. Walau dan kalau atasa bersin ghairuhu, orang yang lain. Wahuwa, sedangkan dia fi ghairis shalah, dan dia di dalam dan dia tidak sedang sholat. Jadi kalau yang bersinnya orang lain dan dia tidak sholat, wa qala alhamdulillah, dan kemudian si orang tersebut mengucapkan alhamdulillah, yustahabbu lil qari'i ayyushammitahu fayaqula yarhamukallah. Kalau yang bersinnya, kalau kitanya tidak sedang sholat, lagi baca Al-Quran, tidak sedang sholat, kemudian ada orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, apa yang mesti dilakukan? Maka disunahkan bagi pembaca Al-Quran tersebut melakukan tashmid, yakni menjawab dengan mengatakan yarhamukallah, kalau lagi enggak sholat. Berarti kalau di dalam sholat tidak menjawab, hanya yang bersin saja. Ya, kalau lagi sholat hanya yang bersin saja, jamaah yang lain nggak perlu menjawab. Misalnya di samping kita bersin, Hashim, Allah alhamdulillah. Gitu ya. Kemudian di sampingnya jawab yarhamukallah, maka dia batal. Kenapa? Karena sudah ada unsur tanya jawab. Kecuali kalau dia zikir, tapi zikir apa itu kan zikir mendoakan orang lain ya. Sudah ada unsur apa? Unsur dialog, sudah ada unsur dialog. Maka dapat membatalkan salat. Tapi kalau dianya sendiri yang sedang bersin, dia kan memuji Allah. Komunikasi sama Allah. Jadi kalau dalam salat itu tidak boleh berkomunikasi kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau dia berkomunikasi sudah selain Allah, berkomunikasi dengan imam, berkomunikasi dengan makmum yang lain, walaupun pakai bahasa Arab, walaupun pakai bahasa zikir, maka dapat membatalkan sholat. Sedangkan ucapan yarhamukallah ini adalah komunikasi dengan orang yang sedang bersin. Semoga Allah merahmatimu, kan? Lagi komunikasi kan? Maka yang seperti ini bisa membatalkan sholat. Jadi kalau lagi sholat hanya yang bersinnya saja. Tapi kalau kita tidak sedang sholat dan sedang membaca Al-Quran, boleh berhenti dulu baca Al-Qurannya, ucapkan yarhamukallah, kemudian melanjutkan kembali bacaan Al-Qurannya. Ini kasus bersin, dipahami? Kasus baca sedang berjalan, paham ya? Kasus baca sedang duduk. Yang ketiga, kasus baca sedang baca kemudian bersin. Kasus berikutnya, walau sami'al mu'adzina, dan kalau kita sedang baca Al-Qur'an kemudian mendengar adzan, qata'al qira'ah, maka hendaknya memutuskan bacaan Al-Qur'an terlebih dahulu. Qata'al qira'ah, langsung berhenti dulu baca Al-Qur'annya. Kalau kita mendengar adzan. Kenapa? Wa ajabahu bimutaba'atihi fi alfadhil adhani wal iqamah. Kenapa? Karena ada kewajiban baginya, bukan kewajiban ya, sunnah, afwan. Karena ada kesunahan baginya untuk senantiasa menjawab muadzin dengan mengikuti setiap lafaz adhan dan juga lafaz iqamah. Diikutin, kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita juga ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ketika muadzin mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah, maka kita ucapkan Ashhadu an la ilaha illallah. Yang berbeda itu ketika muadzin mengucapkan Hayya 'alas salah dan juga Hayya 'alal falah. Apa jawabannya?
La haula wala quwwata illa billah. Kalau lagi baca Al-Qur'an saja mesti berhenti, apalagi selain baca Al-Qur'an. Kita lagi baca Al-Qur'an, dengar azan, maka mesti berhenti. Ya, seperti itu. Apalagi kalau selain baca Al-Qur'an, contohnya apa? Contohnya lagi main futsal, kedengeran azannya jelas, berhenti dulu. Walaupun sholatnya ditunda dulu, misalnya sedikit, tidak apa-apa. Yang penting berhenti dulu. Tahrimul adhan, menghormati adhan. Atau misalnya lagi makan mungkin, lagi makan, ya berhenti dulu karena adhan. Jawab dulu adhannya. Atau mungkin lagi belajar, kalau jelas adhannya terdengar jelas. Kalau adhannya samar-samar jauh ya tidak. Ini kalau terdengar jelas. Kalau adhannya terdengar jelas, maka berhenti dulu. Orang yang lagi baca Al-Quran saja disunahkan berhenti, apalagi yang selain itu semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Thumma ya'udu ila qira'atihi. Kemudian setelah adzan selesai, dia kembali untuk membaca Al-Qur'an. Wa hadza, dan perkara ini, muttafaqun 'alaihi, telah disepakati atasnya, 'inda ashabina, menurut seluruh ulama madhab Imam Asy-Syafi'i. Sepakat. Pokoknya kalau adzan disunahkan berhenti terlebih dahulu menjawab adzan. Disunahkan terlebih dahulu berhenti untuk menjawab adzan. Begitu. Ini kasus mendengar adzan. Kasus berikutnya, kasus terakhir, ketika kita membaca Al-Qur'an, kemudian ada yang nyuruh kita melakukan sesuatu. Entah itu ustaz, ustazah, atau orang tua. Wa amma, dan adapun, idza, apabila, tulibat minhu hajatun, atau diminta sesuatu, atau ada kebutuhan yang kita harus menunaikannya, ya. Tulibat minhu hajatun, diminta untuk melakukan sesuatu, fi halil qira'ah, pada saat kita sedang membaca Al-Qur'an. Wa amkanahu, dan dia mungkin, jawabus sa'ili bil isyarah, dan dia masih mungkin untuk menjawab orang yang memintanya dengan isyarat al-mufhimah, yang dipahami. Kita lagi baca Al-Quran, kemudian tiba-tiba disuruh beli cabai misalnya, gitu ya. Kalau di rumah biasanya kan begitu, suruh beli cabai, beli bawang, beli gas, ya apapun itulah, ya. Maka kalau kita masih bisa menjawab dengan isyarat yang dipahami, wa alima, dan dia tahu, annahu la yang kasiru qalbuhu, dan dia tahu kalau dijawabnya cuma pakai isyarat enggak akan membuat hati hancur, maksudnya tidak akan menyakiti hatinya. Wala yahsulu lahu syai'un minal adha'i lil unsil ladhi bainahuma wa nahwi, dan tidak akan menyebabkan sesuatu yang buruk di antara keduanya. Maksudnya enggak akan jadi musuhan gara-gara dijawabnya pakai isyarat doang, begitu. Fal aula ayyujibahu bil isyarah. Maka yang lebih utama jawabnya dengan isyarat dulu. Jadi tuntaskan dulu qiraahnya. Kalau kita yakin tidak akan menyakiti hati, tidak akan hubungannya menjadi rusak, jawab dengan isyarat. Dengan tangan, dengan apapun itu. Atau misalnya kita langsung berdiri bawa mushaf tilawah gitu di depan ibu kita, ayah kita, oh lagi tilawah maksudnya, begitu kan. Tapi harus yakin di dalam hati kita bahwa itu gak akan menyakiti orang tua kita, gak akan menyakiti orang yang meminta, tidak akan menyebabkan hubungan yang buruk di antara keduanya. Begitu.
Wala yaqta'ul qira'ah, dan lebih utama jangan langsung berhenti baca Al-Qur'an dulu. Begitu. Ini kalau diminta sesuatu oleh orang lain. Fa in qata'aha jaza. Tapi kalau dia mau berhenti dulu, boleh-boleh saja. Kalau dia mau berhenti dulu, boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, seperti itu. Ini pembahasan dari Al-Imam An-Nawawi. Jadi maksudnya pakai isyarat itu tuntaskan dulu ayatnya misalnya begitu. Tuntaskan dulu hal-hal yang memang dibutuhkan untuk dituntaskan dalam tilawah. Baru kemudian dia memenuhi permintaan dari orang yang memintanya, baru dia kembali lagi. Tapi kalau misalnya kita milih karena yang nyuruhnya ini ustaz, yang nyuruhnya ini ustazah, yang nyuruhnya adalah orang tua bukan teman begitu, ya pokoknya saya berhenti dulu deh karena yang nyuruhnya adalah orang yang saya hormati, maka yang demikian juga diperbolehkan, bahkan bisa jadi lebih utama dalam sebagian keadaan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sampai di sini. Apakah ada yang tanyakan? Iya, silakan. Wajibnya menjawab saja. Apakah mesti terdengar? Tidak. Apakah mesti terdengar? Itu jawabannya tidak. Tidak mesti terdengar. Tapi kalau hal tersebut dapat membuat si pendengarnya menjadi su'udzon, dikira kita enggak jawab, maka lebih baik tentu saja dikeraskan supaya yang mendengarnya tidak menjadi su'udzon. Tapi kewajibannya apakah sampai didengar? Tidak. Tidak wajib sampai didengar. Misalnya begini, kalau konteks zaman sekarang. Misalnya antum ngirim pesan di WhatsApp, Telegram, SMS, masih musim gak SMS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang jawabnya tidak mengirimkan teks Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz lagi di mana? Tiba-tiba jawabannya lagi di depan. Kok enggak jawab salam saya ya? Nah, ini tidak boleh su'udzon yang menerimanya karena bisa jadi sudah dijawab melalui lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek kalau ngetik misalnya begitu. Ya. Jadi seperti itu. Kewajibannya hanya menjawab, mendoakan, baik itu jawabannya atau doanya didengar oleh orang yang pertama kali mengucapkan salam atau tidak dengar, insyaallah sudah mencukupi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya dijawab aja pelan-pelan. Ya. Nah, ketika dikhawatirkan muncul hal-hal yang demikian, maka silakan dijawab. Kita tahu dari mana salamnya iseng atau enggak. Gara-gara ada kata nengnya gitu ya. Assalamualaikum neng. Wah ini iseng nih. Kalau enggak ada nengnya enggak iseng berarti. Kita kan enggak tahu. Yang pertama kita enggak pernah tahu apakah dia iseng atau enggak. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, kewajiban menjawabnya tetap. Dia mau iseng, mau bercanda, mau enggak niat, kewajiban menjawabnya tetap. Ya. Cuma apakah dikeraskan atau tidak, ini dikembalikan kepada masalih mursalah. Kembali kepada maslahat. Lebih maslahat mana kira-kira? Lebih maslahat mana dikira-kira? Maka kita yang mempertimbangkan. Nah, kalau saya keraskan ini bakal makin ngelunjak kayaknya nih. Yaudah, jawabnya pelan-pelan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakal makin ngelunjak. Tapi ada mungkin dia serius sebenarnya ngasih salamnya. Nanti kalau misalnya saya nggak memperdengarkan jawaban salam saya, justru malah menjadi buruk hubungan kemasyarakatannya. Maka silakan dijawab seperti itu. Jadi tergantung kepada dugaan kita sejauh mana. Ya, dugaan kita sejauh mana. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang tanyakan?
Tadi kan udah dibahas. Kalau adzannya terdengar jelas, silakan berhenti dulu dan menjawab. Kalau adzannya terdengar dengan jelas, silakan berhenti dulu dan menjawab. Kalau sekarang ini kondisinya, nah kan banyak tuh yang adzan ya. Jadi enggak jelas gitu. Ya silakan, tapi kalau misalnya antum, kita berhenti dulu, kita dengerin mana yang jelas, mana nih yang jelas. Begitu. Tapi kalau memang samar-samar enggak jelas, ya enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa. Tidak apa-apa diteruskan. Kalau memang tidak jelas, apalagi kalau jauh jaraknya misalnya. Sekarang kan masjid itu jauh-jauh tapi terdengar gitu. Jadi bukan yang dekat, bukan yang paling dekat yang terdengar itu. Tapi yang paling bagus sound sistemnya itu yang terdengar. Ya, padahal yang disunahkan itu sebetulnya yang dekat dengan masjid kita. Jadi masjid kita misalnya masjidnya Masjid At-Taqwa gitu kan ya. Nah, yang lebih disunahkan untuk menjawab itu Masjid At-Taqwa sebetulnya. Cuma jadi masalah malah enggak kedengaran misalnya Masjid At-Taqwa yang sini, yang kedengarannya Masjid At-Taqwa sana gitu misalnya. Itu pun samar-samar begitu kan. Jadi kalau terdengar jelas dipersilakan berhenti dulu kemudian menjawab. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Tetap sunahnya tetap ada. Sunahannya tetap, kesunahannya tetap ada. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang tanyakan? Gimana? Masbuk dengan sengaja, makruh minimal. Makruh. Enggak masuk bahasan ini ya. Enggak apa-apa. Jadi begini, misalnya ada orang yang ngulur-ngulur waktu sholat. Ya, ngulur-ngulur waktu sholat supaya pengen jadi masbuk. Maka hukumnya minimal makruh. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan waktu untuk sholat. Tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena masih waktu sholat. Kemudian juga dia tidak meninggalkan jamaah. Ya. Tapi makruh. Kenapa? Karena makruh. Karena dia sebetulnya mampu untuk sholat di awal bersama imam. Bahkan ada sebagian orang yang sengaja masbuk supaya nggak baca Al-Fatihah gitu ya, nunggu imam ruku. Ini makruhnya keras. Makruhnya keras. Kalau ulama zaman dulu itu berlomba-lomba supaya bisa takbir bareng imam, maka jangan sampai kemudian kita malah bermalas-malasan. Entarlah nungguin imamnya ruku aja supaya nggak baca Al-Fatihah. Ya Allah, emangnya rugi kalau kita baca Al-Fatihah gitu. Ini makruh ya, karena menyepelekan suatu. Dia sebetulnya mampu tapi tidak melakukannya. Ini makruh. Walaupun tidak sampai haram. Kenapa tidak haram ya? Karena tidak maksiat. Bukan kemaksiatan. Beda sama orang yang ngulur-ngulur waktu sholat sampai waktu sholatnya habis. Itu beda. Jauh berbeda hukumnya. Jadi orang yang sengaja masbuk padahal dia tidak memiliki apa-apa, tidak ada apa-apa, ya makruh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya hamilal Qur'an, qad khassaka ar-Rahman.